Cusih ucengan. Wih, mantap jiwa kan. Cusih ucengan. Mantap jiwa. Tapi ya, mikrofishing uceng. Wih, lu. Kok watu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Darmaji Mikrofishing. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kawan-kawan sudah menonton channel ini. Jika kalian suka jangan lupa di-like ya kawan. Ini saya sudah lama tidak mancing, ini mau mancing lagi kawan dengan umpan GoPro Tato. Apakah dapat keseruan mancing wader mancing uceng di selokan ini tengah sawah? Nanti kita telusuri. Untuk umpan seperti biasa nanti kita gulung-gulung kan. Dan tidak lupa saya doakan semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya dan banyak rezekinya. Amin. Ini cuacanya sangat sungguh indah di pagi hari kan. Itu arah sana Gunung Kawi. Nah, dan arah baratnya Gunung Kelut. Ini kawan cara membuatnya, kita remas dulu. Dan kita buka wadahnya. Kita tuang ke tangan. Dan kita simpan wadahnya, kita buang di tempat sampah di rumah saya. Nah, kita celupkan ke dalam air. Ini air di ember juga boleh, di sawah ini juga boleh, di selokan juga boleh. Kita hitung 5, kira-kira 5 kawan ya. Dan kita peras rotinya supaya tidak terlalu lembek. Supaya tercampur rata, kita penyet-penyet. Dan kita kasih sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan kita cuci. Dan kita lap yang sebelah kanan ini. Dan yang sebelah kiri kita gulung-gulung kawan. Kurang lebih 1 menit 2 menit itu sudah kali. Umpan nampuh, umpan jitu. Mancing wader mancing uceng. Di selokan, di sungai juga mau kawan. Nah, penampakan umpannya kawan. Kita petek dulu. Supaya tercampur rata dan kita kumpulkan. Nah, penampakan umpannya kawan. Kalau kurang kalis, gulung lagi. Lanjut mancing. Oke. Seperti biasa kawan, saya menggunakan joran fiber lentur optik. Ada pelampung merah biar kelihatan di kamera. Timah bulat dan kail ukuran 0,5 merek neokarbon warna biru. Modelnya model celurit atau sode ya kan. Ambil dikit pelintir-pelintir cara pasang umpannya. GoPro Tato, dilemparkan saja. Mancing wader dan uceng di selokan. Wis wader GoPro Tato cukup murah meriah, 500 rupiah poin kan. Wader cakul low. Benter-benter dilemparkan saja. GoPro Tato mikrofishing uceng wader. Wih, petik kan. Petik, petok. Petok, petik. Ikan petik kan. GoPro Tato mau kan. Waduh, ditelan ini. Oh, mangap. Aduh. Telan kan. Ambil saja ini, pinter-pinter aja kan, asal nyangkut, dilemparkan. GoPro Tato mikrofishing wader dan uceng. Wih, uceng agak lama makan ini. Jos gandos GoPro Tato kan. Umpan yang tidak mudah larut. Pelintir-pelintir rasanya angkat aja kan. Dilemparkan GoPro Tato mancing wader dan uceng. Cus ya. Uceng
umpan tak mudah larut kan. Ucengnya ya segini-segini kan. Asal strike. Blender-blender aja kan. Goput atu, umpan murah meriah Rp500. Mancing uceng dan water. Cusi uceng. Mantap jiwa. Lele. Blender-blender aja kan, dilemparkan goput tatu. Cukup murah meriah Rp500. Wih, water. Water kecil. Saya rilis sudah lepas sendiri ini. Rilis. Blender-blender aja kan. Asalnya kok dilemparkan. Kupu tatu. Micro fishing uceng. Cusi uceng. Lu. Jatuh kan. Masih bisa diselamatkan kawan. Uceng. Nyangkutnya cuma tipis. Biasanya itu gampang lepas. Blender-blender asal nyangkut dilemparkan goput tatu, micro fishing water dan uceng. Mancing uceng. Cus uceng. Rik. Mantap jiwa kan. Tipis nyantolnya, gampang lepas nyangkutnya. Blender-blender aja kan, asal nyangkut dilemparkan. Micro fishing uceng, goput tato umpannya. Uceng. Wih, mantap tarikannya. Kalau agak besar itu brrrr. Mantap jiwa. Blender-blender aja kan. Dilemparkan goput tato, micro fishing uceng. Cus uceng. Cos goput tato aja ini. Makan. Blender-blender aja kan. Asalnya kok dilemparkan. Goput tato, micro fishing uceng. Umpan situ mancing uceng. Cusi uceng. Wih. Tak jiwa kan. Gak besar ini. Jos. Blender-blender rasanya kok dilemparkan goput tato, micro fishing uceng. Cusi uceng. Mantap jiwa. Lulu kena perutnya. Ambil aja. Cos gandos. Blender-blender asal nyangkut dilemparkan goput tato, micro fishing uceng. Wih, uceng. Mantap.
mantap suratep. Blender-blender rasanya kok dilemparkan, goput satu saja. Cukup murah meriah, Rp500. Microfishing Uceng, wih, lulu, kok watu kan? Watu aja makan kan? Wih, Uceng, microfishing ya ini. Goput satu saja. Jos gandos. Pinter-pinter aja, asalnya kok dilemparkan. Rokok tato, mikro fishing Uceng, mancing ikan Uceng. Wih, Uceng kan. Wih, mantap. Lumayan besar ya. Jos gandos. Pinter-pinter rasanya kok dilemparkan, goput satu. Mancing Uceng, umpan goput satu. Wih, Uceng. Mantap jiwa. Jos gandos. Pinter-pinter aja kan, asalnya kok dilemparkan. Goput tatu, mancing Uceng. Wih, Uceng kan. Umpan tak mudah larut kan. Agak lama itu makan. Loh, umpan tak mudah larut. Ini kawan hasilnya ikan wader, ikan Uceng, ada ikan betok satu, umpan masih ada. Saya kasihkan ikan. Goput satu saja kawan. Oke kawan, mohon maaf atas segala kekurangan saya di video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa di like, di subscribe yang baru menemukan channel ini, boleh di share bila bermanfaat video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Ini hasilnya, saya goreng pakai bawang putih dan garam, ikan Uceng, ikan wader, umpan goput tato saja, cukup murah meriah, Rp500 sudah dapat keseruan mancing wader, mancing Uceng. Kita coba ikan Uceng, pasti gurih ini kan, ikan mahal. Mantap. Ikan wader yang kecil ini. Josh.